Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, malam ini kami bersama kru Taraksa Official akan melakukan eksplorasi di kafe tua ini yang kurang lebih ditinggalkan selama 6 tahun oleh pemiliknya. Malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Kata orang dulu, malam ini adalah malam yang energinya sangat luar biasa ya. Makhluk astral menunjukkan eksistensinya. Ya, malam ini kami akan mengusuri bagaimana jejak-jejak makhluk astral tersebut. Dan kata orang-orang yang tinggal di sebelah kafe ini, katanya sering terjadi kejadian-kejadian mistis yang di luar nalar manusia. Ya, malam ini kami akan membuktikannya. Kita akan mengeksplor lebih jauh lagi. Ayo kamera, kita akan menuju ruang operator. Center. Ini dulunya adalah ruang operator untuk mengoperasikan kafe ini. Ini dulu ada letak komputer. Sudah cukup tua, sudah lama. Kenapa kan? Roti. Roti sobek. Oh, ternyata roti sobek ini. Ini dulu penyimpanan seperti peralatan operator seperti ini. Nah, ini merupakan anak dari pemiliknya dulu. Kemudian lanjut ke ruang room. Ke rumah sebelahnya. Rumah dulu. Oke, let's go. Kita menuju rumah. Ini kita mendengar suara tokek di sini. Sekarang tolong jelaskan tentang patung ini. Patung ini dulu tempat terjadinya paling mistis. Di sini katanya jalan sering terjadi orang kesurupan di bawah patung ini. Banyak tamu-tamu yang mengatakan banyak kejadian janggal di sini seperti orang kesurupan. Banyak orang kesurupan biasanya. Ini dulu masih ramai ya di sini. Tempatnya itu ya. Ini tempat nongkrong tamu-tamu. Dan 6 tahunan ini dari 2013 sejak kakak saya meninggal dan broken home akhirnya ditinggal. Sudah cukup lama nonton. Ini dulunya ini cuma belukar ya. Ini baru kemarin dibersihkan. Ini dulunya adalah kasir. Ini tempat kasir. Pemesanan ya, ini kasir lah. Ini ke atas atau enggak? Enggak usah. Nah, tolong jelaskan. Ini jangan ke atas. Kalau sudah jangan ke atas. Ini tempatnya mistis sekali. Yang di sini tempatnya yang paling disakiti. Pemiliknya ini katanya yang paling misterius di sini, mistis. Katanya pemiliknya ya. Bisa disebut pusatnya ya? Ya, pusatnya. Di sini, di dalam sana ada sebuah kebun. Di sana katanya banyak yang mengunjungi dan katanya dan di atas ini ada sosok genderuwo di sini.
saya sebetulnya takut untuk menjelaskan lebih detail, tapi ya bagaimana lagi demi kalian. Di sini dulu buat masa berdiri di sini berjalan ke lebih. Assalamualaikum. Oke. Okay. Yang ngajar. Assalamualaikum. Pasti ya. Siapa puri? Pasti. Siapa kamu? Dulu. Ayo, bapak. Ini adalah kamar mandi. Buat bekas-bekas ini yang kerja di sini. Langsung ke dalam. Oke, lanjut. Assalamualaikum. Astaga. Siapa? Dia nyala kok ngono peteng. Dinyalakan atau apa enggak tahu saya. Coba gimana? Coba, Pak. Betul, tadi bisa dilihat kan tadi lampunya mati kan? Padahal jadi putus. Nanti mau kok saya lagi. Jadi itu mati. Sambungannya dari depan kan. Jadi putus tadi. Udah aku putus. Coba ya pasti dimatikan. Ini kita lihat sudah berapa lama ini tapi ini belum. Dilihat ini siapa? 11 Maret 2009. Sudah lama sekali kan? Ya, di sini. Di sini tempat tidur pekerja laki-laki. Dari sini. Air. Di sini dulu salatan atau tempat ibadah. Tempat sholat. Buat orang muslim. Ini sudah lama enggak keurus ya jadinya seperti ini. Seperti ya ini dah terbengkalai. Lanjut ke depan juga terlalu amin. Kemarin sebelum kami ke sini saya sudah sama kru sudah mensurvei tempat ini, sudah keliling ke sini. Dan Bung Arjo waktu kami di depan, Bung Arjo melihat sosok wanita berjalan dari pintu ke sini. Dan kami tidak melihat kecuali Bung Arjo, katanya wanita berdaun putih panjang. Dan katanya sang pemilik itu adalah lewat sini. Tadi lewat ke sini. Katanya di sini mau. Dari sini menuju ke taman. Taman ini itu sangat sekali. Pinggir. Dan katanya Bung Arjo ini waktu kami masih eksplor di tempat surat tadi, tempat foto-foto tadi, di sini seperti ada orang mengetuk-ngetuk tembok. Ini dulu kamar almarhum kakak saya. Ya, saya lihat. Bisa dilihat ya. Lantainya ini
dibunyikan. Sekali-kali saya pasang lampu untuk penerangan supaya tidak menjadi musik lagi atau rumah kosong. Tapi ini tadi saya putus sambungannya dan ternyata nyala lagi. Bisa lihat kan tadi di depan kami semuanya gelap dan sekarang nyala. Nah, dinyalakan atau apa nggak tahu. Banyak pengerjo kemarin malam di sini sosoknya lintas kami semua dan kru tidak melihat di depan pengerjo ini. Mungkin pengerjo sudah diberi lihat dikasih tahu bahwa di sini ada sosok di sini sosok perempuan kami Belanda penyebutan orang itu seperti daun panjang putih wanita ucap di sini pernah ada satu kejadian seorang tamu di sini pernah tanya kepada ibu saya kalau menggunakan bahasa Jawa, sopo kok ora wedok ning ngene ngarep iku. Padahal di sini udah enggak ada perempuan sama sekali. Di kolam situ ya. Ya, di sini diajak ngobrol. Ya nyambung gitu diajak ngobrol. Mau, tapi ngomong juga. Ngomong juga. Tapi tidak terpuruk-terpuruk terus gitu. Terus tanya ibu saya, ternyata kan sudah dibilangin di sini enggak ada perempuan. Tepat aja ya. Tapi di, ternyata gak di ada. Sini pas waktu jalan rame-rame nggak ada, ternyata itu nanti di sini di kolam depan sini ya teman-teman. Ya nanti kita habis ini ke situ. Oke, sekarang kita eksplor lagi ke kafe. Assalamualaikum. Ini habis hujan tadi sore. Ini lukisan saudara dari Turus. Jangan salah fokus. Ya, bisa dilihat. Itu kebunan ya. Kebunnya. Kebunan. Oke, kita naik. Kita naik, guys. Ya, bisa dilihat dari sini. Nah, ini kebunan yang saya maksud. Kebun yang saya maksud ini. Oh, sayang kameranya tidak mendukung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini kita tidak berani naik. Kalau kita tidak berani naik, dia menunggu di bawah. Ya, dia bisa dilihat ya. Tidak berani menaik ya. Kita berkarat. Hei, gimana? Ikut apa enggak? Oh, dia tidak kuat ternyata. Agak anu di sini berarti. Di sini bisa dilihat ini. Ini ya. Ini sudah lama kan. Ini bekas ilalang dilukar sampai bisa ke atas ini. Saking lamanya ditinggalkan. Oke. Mana ambune iki, Pak? Ambune rodok kemana? Napa kecing? Ya di kafe. Ambu tenan gak kafe? Mana ini? Masuk mana ini? Baunya seperti tahu. Ini menjadi sarang kelelawar. Anyir, agak-agak anyir, arus dalam bahasa Jawa. Kamu tahu apa yang datang dari seperti ini? Kemungkinan ada tiga, Kunti dan Sundari.
Gimana? Masuk? Masuk, masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini tempat apa ini? Ini room 2. Mas, mas, kelelawar. Banyak kelelawar. Oke, kameramen. Kameramen gimana baunya? Baunya bisa kamu rasakan sendiri? Saya merasa di sini sangat panas sekali. Sangat panas. Sedikit balik gak mendukung gitu ya. Ternyata situasinya di sini sumpah aja. Jadi kita kembali saja. Kembali saja, kembali. Sebentar, bro. Kembali saja. Zoom. Kameramen. Kon oyang ini enggak ketok, 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 Pak. Tiga dulu, Bang. Nah, wah, Balik. Saya tidak berani melanjutkan ke dalam. Sumpah, ini sungguh mistis kok. Di atas nanti saya balik. Akan jelaskan bawah nanti ya. Oke, kita cari tempat lain saja. Kameramen merasakan enggak koplo sesekat bodoh aku yo. Sumpah. Aku enggak flash ya aku. Rasane nah gila didelok yo. Rinding. Enak sendiri yo. Aku lho rogo. Apa piye? Enak mungkin banget. Ya. Terang. Nang kono nek bang. Kameramen kita merasakan sesak di dadanya ya, belum, baru kali ini. Kemarin kami mensurvei tidak ada gangguan. Nanti kita akan beritahu videonya saat kita mensurvei. Hanya kelawar kamar mandi padahal ya atau ke atas mana ganti kak atas itu enggak nemu kamar mandi ya. Ini karena mungkin malam Jumat kemarin-kemarin kami tidak merasakan seperti ini. Ya itulah yang janggal, sangat janggal itu baunya dari kemarin. Oke, sekarang kita menuju kamar mandi. Bagaimana? Bisa jelaskan kamar mandi ini? Ya ini kamar mandi buat tamu. Bisa buat sering mandi di sini. Tamu-tamunya yang maksud itu. Ya yang maksiat lah. Dulu saya pernah di sini dipakai waktu mau azan maghrib. Nah, kalau di Jawa istilahnya surup. Surup. Kalau di Indonesia apa bahasa yang pakai bahasa Indonesia senja. Ini senja. Senja tadi kan dipakai. Ini dipakai. Ada orang saya BAP di sini melihat sana ini. Terlihat. Oh ini yang atas tadi ya? Iya. Kita bukannya enggak berani, tapi diusahakan janganlah. Ini sangat berat sekali nih tantangannya. Saya melihat di sini dulu melihat pernah ada. Ada orang naik. Ada sama sekali enggak ada. Tidak ada orang naik. Ya naik terus ya namanya orang takut ya cepat-cepat heboh langsung ke depan tadi ya di kolam depan tadi ya kolam depan oke okay. Guys okay. Saya di sini pernah dilampar di seperti orang ini waktu ini masih segini tubuhnya ini kan masih ya. Masih sudah ditinggalkan ya? Sudah. Baru bulan kemarin, kalau nggak 2 bulan itu ibu saya melihat di situ. Pas waktu kita ekspor itu di pihak kameramen di situ di depan pintu. Ya pas pintu itu seperti orang itu ibu saya sudah sendiri. Kalau ini sudah satu. Kan dulu.
sekarang kita sudah pendaman. Ini tempat paling bisnis ya di sini. Kiri itu ada jembatan. Jembatan kecil. Jembatan kita nggak dihancurkan karena sama ibu nggak ya, sama ibu nggak boleh bangun lagi dan akhirnya dihancurkan. Ini mau ditutup semua nih, mau ditutup juga kolam ini. Pokoknya dia pergi nggak ganggu. Ya air dulu ya, tapi sudah di tunggu. Katanya ini setiap malam itu ada wanita. Ya tadi yang seperti noni. Yang seperti noni ganda itu bermain air, kalau istilah Jawanya keceh. Bermain air di sini setiap malam. Ini saat tidur di kamar kakaknya bisa biasanya melihat dan mendengar. Siwa itu. Dan di pohon ini mestinya ada Mas Yan. Ini pohon ini dulu tingginya hanya segini. Tidak bisa sampai sini. Ya ada pertumbuhan. Iyalah. Ya itu membuktikan kalau tempat ini sudah lama ditinggal.